iseng-iseng yang akan entarnya bakal konsisten ya teman-teman ya. Ya, daripada kita ya nongkrong-nongkrong gak jelas ya. Anak Aswan Bonanza. Mahasiswa. Yang suka ngedepo. Enggak suwe tuh Ima. RSS-nya cek nanti gitu ki. Oke, balik lagi di RS Entertainment. Yo. Jadi kita mau ngapain guys? Ada iri. Ini adalah sebenarnya. Ada iri. Oke. Video pertama kita ini ini ada Bang Ipi. Oh ya, jadi pertama ini sengaja kita buat podcast iseng-iseng yang akan entarnya bakal konsisten ya teman-teman ya. Tapi sebelum lebih jauh ngobrol-ngobrol, ada iri. Udah. Ada Dea Putri juga. Kameramen kita cantik loh guys. Oh iya. Guys. Sebenarnya mau ada apa sih Tairin mau ngapain di sini? Iya kita kan mau ngobrol-ngobrol ini ya, tentang kalian. Iya. Tentang kalian. Ya, jadi kita yang nanya ke Tairin atau Tairin nanya ke kita? Aku yang kasih pertanyaan buat kalian. Pokoknya harus dijawab. Oke. Siap. Terima kasih. Jadi mau langsung aja. Oh boleh silakan. Pertanyaan pertama ya. Iya. Buat kalian. Ya. Kapan RSE terbentuk dan kenapa bisa terbentuk? Siapa yang mau jawab? Aku. Alfat. Kalau kata aku masih mending Adong yang jawab. Enggak sih, aku mah enggak tahu. Kenapa jadi lempar-lemparan ya? Kamu dari tadi teh enggak tahu ini Ipiu. Bisa soalnya pendatangan kemarin. Aku baru datang. Aku juga. Sok, enggak ada yang mau jawab, udahan guys. Enggak. Serius. Apa tadi teh pertanyaannya? Iya, kapan RSE terbentuk dan kenapa bisa terbentuk? Aku sih kalau dari aku nggak tahu ya RSE itu kapan terbentuknya. Nggak ada tanggalnya. Ya nggak ada tanggalnya. Belum ditentukan sih. Tapi tapi dah Ipi yang mesti jawab mah Pio. Ya udah. Jadi RSE itu kan RS Entertainment terus jadi awal mulanya tuh sekitar 2-3 bulan yang lalu Jet. Cuman kita belum nentuin ini tanggalnya. Maaf telat ya. Ini gimana? Iya ini. Ini masih pertanyaan pertama. Salam. Ini lagi. Jadi gini ya, ntar koreksinya sama Remon sama Uki. Awal terbentuknya RSE. Dan kenapa bisa terbentuk? Ya Upi Uci ya terbentuknya teh. Pas nonton sih, nonton pasti. Iya. Ya Upi Uci teh diresmikan. Ya kan enggak ikut. Sedang jeruk RSE teh neng. Hagarin. Ketawa dong. Buru jawab lah bener. Yang bener tuh kan aku pengen tahu. Dari enggak sengaja. Ini dia enggak sengaja dia sebenarnya mah. Terbentuknya tuh enggak sengaja. Ya pokoknya mah enggak sengaja. Jadi waktu itu tuh kita tuh nonton Persib ya. Iya. Karena Persib lagi. Yang apa kamu jatuh? Kemarin jatuh gitu kamu jatuh yang kau losot teh kening kamu itu mah apresi abai bos abai ya kamu bisa diam dulu ga kesini si gendut next terus tentang Persib abis nonton Persib terus udah weh abis nonton Persib teh ngapain sih kesian sih keheurean anak-anak teh
nongkrong. Awas aja tuh. Haus gak sih? Kamu lapar gak? Ini aku suapin. Ini siapa mau lo? Ini siapa ini? Deh, susunya di sini. Orang kamu enggak pesan? Enggak, kesini dulu. Orang kamu enggak pesan? Enggak, kesini dulu. Enggak. Next sana langsung. Next. Sambil. Cih, tetap promotion dari sini. Ya, ambil dulu. Ya, pokoknya mah singkatnya teh habis nonton Persib teh Rian anak-anak teh terus tiap harinya teh anak-anak pada ngumpul di lagi ya. Ya. Betul. Terus aku teh ngelihat waktu itu teh di selatan teh ada yang itu teh sektor side. Ya. Kepikiran we, ngeus we tuh Ima RSS-nya cikarang teh kitu ki. Udah we lagi sektor side. Oh, RSS. Udah we. Kesini. Jadi we RSS murid singkatnya mah kayak gitu ya. Iya. Ya. Kayak gitu. Budget gitu. RSS apa RSE jadi? Jadi awal sebelum RSS jadi, itu RSS dulu. Jadi diganti jadi ya, RSS itu jadi. Betul. RSS teh baru aku yang suka nonton Persib gini. Jadi RSS. Aku boleh join atau boleh. RSS. Boleh sama CS Jau. Aw, mana? Dasar anjir destroyer pisan. Jadi tanggalnya mah belum ada ya, belum ditentuin. Belum ditentuin. Kayak pas nonton lawan Persibaya kalau bukan Barito. Oh, Barito yang 52 ya? Ya, yang 52. Nanti cari aja ya tanggalnya. Pokoknya pas nonton 52, RSSW mau Rogi Sektor Side. Itu teh nyeletuk pas di Gudang Selatan. Gitu. Yang di Ragi Gudang Selatan ya. Ya, Ragi Gudang Selatan. Terus habis itu udah aja anak-anak pada kumpul. Kesini teh jadi di Ragi. Ya, makanya jadi Ragi Sektor Side. Nah, kenapa di RSE-in? Karena arahnya dari ada kita ya nongkrong gak jelas ya, makanya kita bikin aja lagi sektor entertainment begitu PZ ya, nantinya mungkin 11-12 sama AHA Entertainment. Oh iya, Rans Entertainment. Nanti kalau misalkan Arapi nonton boleh mau join RSE. Ih salah nawar 11 ini bangsat. Ih eta mah Arapi. Arapi Ahmad. In gendut dah. Bembong, aku pin bembong mesti kasih uang. Next. Sudah ini ya, pertanyaan selanjutnya ya. Boleh? Boleh. Lihat aku, boleh? Enggak bercanda-bercanda lagi. Oke. Dari kalangan apa saja anak-anak RSE ini tuh? Kalangan anak. Nah, jadi orang enggak jawab sih kan. Aku enggak ngerti pertanyaannya dari kalangan. Kalangan itu dari anak. Ya, anak-anak pada umumnya biasa we. Remaja. Anak asuhan bonanza. Mahasiswa. Yang suka ngedepo. Depo bangunan. Iya, depo bangunan. Terus, kerja keras. Ya, gitulah pokoknya mah. Suka JP. JP maksudin. Soalnya aku enggak pernah main. Ngerti itu mah. Jadi ya, pokoknya mah enggak ya tongkrong lah we dari awalnya teh si yang suka nongkrong di Regi kan Uki ya. Terus di sini jadi kasih kok sapu-sapu aja tuh. Ya jadi ya gitulah kalangannya, kalangan anak kuliah memang anak siapa mahasiswa gitu. Yang baru lulus tapi yang positif ya kan, tapi positif yang baru lulus juga ada itu siapa ya. Ngomong-ngomongin RSE nih kan, dari tadi mereka belum tahu siapa aja anggota RSE tuh. Sebutin satu-satu. Oke, mulai dari yang paling Rehan. Baju putih tuh pas. Baju putih jangan sepele loh. Jangan turun-turun atuh. Nah, sih ini ya, aku ini yang pertama. Ya moderatorin so. Yang pertama nih, ini Adik. Yo. Sendiri-sendiri biar ngomong semua. Tuh mana emang. Oke, aku apa? Aku Uki, di sini Uki ya. Terus next. Aku Raymond. Terus juga ada Raymond ganteng banget. Siapa lagi? Siapa lagi? Bisa nanya.
Terus ada Uki, ada aku, ada Afat, ada Adom. Afat ini Afat, Torik, terus RM Raffi, Ipiu, Radenovan Mas Langit. Enggak beda. Oh, beda Raden Mas. Mengcum. Ada Adom disebutnya, dipanggilnya Adom, ada Pejet, ada Bayrin, ada siapa ini? Abut. Abun. Ada Mang Encu, anaknya Narji. Ilham beda peju ya, beda ujub ya. Ada Agi, ada juga Torik, terus juga ada kebetulan Fala, lagi ini ya. Fala, ada Fala, ada Jalu, ada Ataya, banyak sih. Aik, Aik, Aik. Ada Aik, Aik. Aik. Oh, berarti ini Aik. Belum semua. Aik. Bro. Bro. Makanya nanti di full teamin gitu. Ya, nanti konten selanjutnya ya. Betul. Oke, apalagi ya? Segitu ya, doang ya, sih. Udah ini pertanyaan terakhir loh. Ya, oh, terakhir ini. Lagi enggak mau terakhir lagi. Ini gimana tuh? Ya udah ini. Ya udah pertanyaan terakhir, sisanya kita nanya-nanya. Ya, ya, ya. Kita kembaliin aja ya. Ya, enggak. Sensitif sih. Next. Ya, apa? Kalian kalau ngumpul suka di mana sih, dan biasanya kalau ngumpul gitu ngobrolin apa? Oke. Okay. Dari suka ngumpul. Aku aja enggak usah. Kalau yang ngumpul mah paling kalau sore misalnya nanya suka pada di mana, kalau suka di tempat kopi, kadang ngopi dulu. Terus ujung-ujungnya pasti ke Ragi lagi. Makanya dari itu teh RSE terbentuk itu teh teman-teman ini ketemunya di Ragi gitu, guys. Iya. Apa yang diobrolin tuh apa? Oh, yang diobrolinnya ya, RSS cabang Butsel. Cuman mau ngerokok dah. Ini kan bos, RSS. Kan ada iklan dulu ya guys, sebentar. Bayrin mau sokong ya. Enggak langsung, Bay. Iya. Ya, sebentar. Penuh. Ya. Udah dijawab belum? Belum. Oh, apa tadi tuh yang ngobrolinnya? Oh. Aja. Ya, suka random we kita mah ngobrolinnya sih suka kehidupan lah ya. Iya, yang nomor satu nomor wahid pokoknya kehidupan. Terus yang kedua ya Tama. Sering curhat ceria. Cintaan diomongin kan? Oh, diomongin apalagi ada teman saya. Yang mana? Ya ada waktu itu teh teman saya nih. Hampir mau bunuh diri, Sena bilangnya mah ada ya, bilang kamu. Mau bunuh diri? Iya. Cara cinta mau bunuh diri? Iya. Enggak ada lagi gitu cara lain. Enggak, maksudnya bukan salah cowoknya sih, salah ceweknya. Oh gitu. Teman saya teh, ya itu mah kayak yang udah pacaran lagi, tapi Han kemana Han? Oh Pargoy, oh alah Pargoy. Ya gitu ya, pecintaan mah semua ini asmara mah. Diobrolnya mah rendam. Ya, kandas. Kita bikin itu biar kita ada aktivitas yang ngasih produktif, bos. Ya, produktif juga, impact-nya juga positif buat kita semua. Ya, ya tuh aing nih jadi. Ya, tahu gitu. Ya, gitu. Ya udah, aku bingung mau nanya-nanya apa lagi, ya udah tahu ya aku. Sesuai. Giliran kit. Haus ya sih. Haus sih. Susu sih enak. Ambil. Coklat aku dong. Apa? Coklat. Ini yang sponsor. Enggak ada emang. Oh, sponsor. Ada coklat. Gratis. Tolong dong ini yang ada. Yang mana dicatat? Guys, tadi ada iklan dulu sebentar soalnya ini haus pengen. Pada haus. Pengen apa? Tadi pesan dulu milk. Apa sih itu? Milk.com, IG-nya milk.bdg. Nah, udah pada nyusu belum kan? Nyusu. Mantap. Terus ini hilang dua orang. Oh, nih. Oh, ya Uki sama Raymond. Lagi. Uki lagi apa ada ini kan kerja di lagi. Kerja. Kalau Raymond ada itu lagi ngobrol nih, lagi ngobrol. Di situ ada belakang. Udah. Ini enak banget. Kan udah beres juga kan bahas tentang. Iya, udah. Berarti udahan. Belum. Ini enak banget. Ini apa dong? Namanya dong. Milk.com. Udah pada nyusu belum, guys? Tairin coba nyusu dulu. Banyak dong. Tairin coba nyusu. Mairin udah nyusu belum? Tairin nyusu dulu. Masa belum nyusu, Tairin? Aku yang coklat enak banget. Oh, iya. Capek kan ngobrol terus kan? Mau siput? Nanti dapet sama aku. Tirin. Aman, pengawal. Ngobrol aku. Oke, next. Oke, jadi
kita teh bikin video buat YouTube ini teh nggak cuman podcast doang, ada vlog, terus teh ada apa lagi Bim? Ada challenge nantinya. Apa lagi kedepannya buat kedepannya? Ada banyak. Sport. Ah, banyak lah. Banyak. Lah. Tunggu aja weh nanti videonya. Balap. Dan pokoknya kita berendam. Pokoknya ini mah pokoknya sebagai penanda pengenalan aja sih. Gitu sih. Kita juga ada bikin TikTok ya. Bikin TikTok ada di jelas gak sih? Lagi sektor entertainment. Nah, nanti editor munculin ya di sini nah. Di sini Instagram juga ya. Instagramnya juga di sini ya. Di sini ya editor. Mukanya, tutupin mukanya. Ya di situ aja. Kayak. Sip. Udah sih gini dulu aja kayaknya. Udah sih kayaknya. Udah sih, Tehirin. Penutupannya harus Tehirin sih. Oh iya. Udah ya, ya. Ayo. Ya udah pokoknya segitu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya, bye-bye.